Rasa saya mikir hati sulai nganti besok tekan impati. Tepaslam KRI Nanggala 402, hilang kontak menyisakan kesedihan dan kekhawatiran berbagai pihak, tak terkecuali keluarga. Viral di media sosial video seorang anak laki-laki melarang ayahnya yang diduga Letnan 1 atau Letu Imam Adi, salah satu prajurit di KRI Nanggala 402, untuk pergi bertugas. Dalam rekaman video itu terlihat sang anak yang masih balita merengek dan tak memperbolehkan ayahnya untuk keluar kamar. Kenapa nggak beli kerja? Rumah aja. Iya. Kancing. Papa mau pipis. Sekarang pakai nepes. Papa enggak. Gimana dong? Rasa saya mikir hati sulai nganti besok tekan impati. Janji tulus ramu ono ingat di mata rasa jiwa rokok iki. Fakta hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang di perairan sekitar 60 mil dari utara Bali. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto membenarkan kabar hilangnya kapal selam buatan Jerman tahun 1979 tersebut. Kapal tersebut diduga hilang sekitar 60 mil atau 95 km dari utara Bali sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Rasa saya mikir hati sulai nganti besok tekan impati. Janji tulus ramono ingat di mata rasa jiwa rokok iki. Tak titik-titik layang kapal selam mampu menenggelamkan kapal yang jauh lebih besar. Keberadaan kapal selam mampu menghentikan gerak kecil armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Pasang durasi menyelam, kapal selam diesel elektrik memiliki keunggulan dalam hal style. Ketika menyelam dan beroperasi dengan tenaga baterai, kapal selam ini sangat senyap. Ini berbeda dengan kapal selam nuklir, di mana saat menyelam, pompa pendingin reaktor dan mesin turbin uap menghasilkan suara yang sangat berisik. Sehingga kapal selam diesel elektrik jauh lebih sulit dideteksi daripada kapal selam nuklir. Dengan sensor sonar pada torpedo tersebut, ledakan torpedo memberikan dampak kerusakan yang jauh lebih besar daripada rudal permukaan. Karena meledak di dalam air, gelombang kecil ledakan torpedo menghasilkan efek yang bernama bubble jet effect. Torpedo yang meledak di bagian tengah kapal mampu mengakibatkan lambung kapal terbelah dan kapal patah menjadi dua bagian. Selain torpedo, kapal selam juga dapat digunakan untuk membawa peluru kendali, baik rudal balistik maupun rudal jelajah. Amerika menggunakan kapal selam sebagai salah satu elemen dari triad nuklir, tiga wahana untuk membawa dan mengirimkan senjata nuklir. Ketiganya adalah rudal balistik antar benua, pesawat pembom strategis, dan kapal selam. Karena perannya yang sangat strategis, Indonesia sebagai negara kepulauan mutlak membutuhkan armada kapal selam untuk menjaga kedaulatan perairan Nusantara.